Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Miss Ria Channel. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat ilustrasi foto AI ya dengan menggunakan aplikasi Canva ya. Setelah kalian masuk di aplikasi Canva yang sudah saya bagikan, aplikasi Canva Pro ya. Nanti kalian login aja pakai Gmail kalian, masuk ke kelas saya, kemudian klik aja tambah. Menggunakan ukuran A4 classroom poster atau bisa juga yang sama ukurannya dengan IG ya. Nah, setelah ini saya tidak ambil template, ini kita langsung ke menu di sebelah background. Ini ada yang namanya Magic Media. Nah, di Magic Media ini kita mendeskripsikan apa yang ingin kita buat foto AI nya ya. Misalnya legenda bahasa Inggris ya. Coba Legend of Tangkiling Hill where knights kesatria is living near the hill and he has a superpower to heal people surrounding him. The hill is in Central Kalimantan. Udah. Generate. Setelah itu misalnya sinopsis cerita kalian atau rangkuman cerita kalian, atau kalian bisa juga buat sinopsis atau deskripsi sedikit tentang cerita, tokoh utamanya siapa, musuhnya siapa, filmnya siapa, terus tinggalnya di mana, kayak gitu bisa juga ya kurang lebih. Ini nanti temanya atau sayang banyak kita generate image setelah ini ya. Dan deskripsinya saya belum coba kalau yang bahasa Indonesia ya, karena ini kita coba yang bahasa Inggris dulu. Nanti Canva akan generate yang udah kita ketik atau deskripsikan. Nah, jadi seperti ini ya. Ini Tangkiling Hill. Mungkin saya coba pilih yang ini. Temanya atau style ini macam-macam, ada yang anime, dreamy, filmic, watercolor, ada juga kita generate aja ini ya. Style atau tema dari foto AI-nya ini saya bebaskan aja, kalian mau yang mana. Terus kalau ini cerita tentang Tangkiling Hill-nya ya di Kalimantan. Ini kalau yang temanya watercolor. Ada yang temanya anime, kita generate again. Kita coba style aja sih. Kalau kalian seleranya mau yang mana, saya bebaskan aja, asalkan nyambung aja sama deskripsinya atau kurang detail kalian tambahin lagi mau detail apa gitu. Nah, kalau anime malah seperti ini ya. Ada kesatria, ada bukit, terus ada istana seperti itu. Kayaknya kurang nyambung kalau tampilan gini. Kalau dreamy lagi, kita coba-coba aja sih. Ini untuk aplikasi Canva ya. Mungkin nanti saya cobain tutorial yang pakai Bing, karena itu mesti pakai email. Okay. Mungkin saya coba yang ini ya. Ada matahari ini. Nah, ini. Saya pilih yang ini untuk jadi ilustrasi. Bisa ukuran yang ukuran original. Kalau saya ini ukuran A4 poster. Begini aja. Nah, udah jadi deh. Terus nanti diklik di download atau mau kirim ke saya bisa juga.
Rasanya kalau untuk siswa itu di akun kalian di Canva itu ada tombol kirim ke guru. Bisa juga kirim ke saya atau kalian download dulu nanti kan diupload ke Google Drive gitu ya. Oke, sekian tutor untuk foto AI dari Canva untuk deskripsi atau ilustrasi cerpen kalian ya, atau short story kalian yang udah kalian buat atau yang udah kalian dapatkan ya untuk kelas 10 ya. Sekian tutorialnya untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.